Papa Baim sholat dulu ya bosku. Hai bosku di rumah, saya maaf ya, lagi kemalik tuh baju itu. Karena tadi baru olahraga, mau mandi, tapi nggak jadi mandi gara-gara saya ketemu sama orang hebat nih. Jadi kemarin tuh kan ada Yanti tuh ya, tapi Yanti karena kolor. Karena Yanti juga ada kerjaan di kampungnya, jadi harus pulang. Dan sekarang ada yang orang lebih hebat. Ini udah kayak sahabat saya, guru saya, terus juga malah gue pakai lagi. Sahabat, guru, abis itu juga teman, ngobrol itu ya, banyak banget deh. Nah, ini dia nih yang akan menemani saya syuting sekarang. Pialanya udah banyak banget. Di sini saya lihat pialanya banyak banget. Nah, ini dia. Ini Mas Yayu Unru. Mas Yayu, tas dulu dong. Maaf, saya kebalik Mas Yayu. Nah, sekarang Mas Yayu mau ngerjain orang. Kenapa Mas Yayu mau di sini, Iwan? Maksud, ya, karena unik aja. Terus saya kesentuh ngelihat itu ya, banyak orang-orang yang apa ya, begitu bahagianya dapat sesuatu dari bosku. Oke, terus asik juga ya kalau saya bisa ngasih ke orang gitu. Karena ya kita pernah lah lihat orang-orang susah di jalanan, dan kita kan juga pernah ngalamin melihat orang jalanan gitu, terus gimana bersyukurnya kalau dibantu gitu. Oh iya, saya juga belum cerita sama Mas Yayu. Kalau nanti kita bantunya itu mau lebih, mau istilahnya kayak misalkan orang ini gak punya rumah, tiba-tiba juga, bisa gak ya ini? Ayo banget. Jadi kalau misalkan setelah itu gak tergantung dari jumlah uang yang mungkin disiapkan ya. Tapi ketika Mas Yayu ada sense untuk, boleh ini gak bilang aja atau gak ini, kita insya Allah yuk bantuin. Karena memang kita konteksnya udah beda sih ya, lebih ke arah bantu, benar-benar bantulah, bukan konteks soal uang ya. Dan ini bukan kayak orang yang diatur, kan saya kenal banyak, udah lama banget ya, udah dari awal kenal, jadi tahu banget bahwa ketulusannya baik ya. Amin ya Allah. Paling gitu sih Mas Yayu, kita nggak mau panjang-panjang nih ya, kehebatan Mas Yayu seperti apa nanti, wah kita lihat nih Mas Yayu, let's go. Ini lagi mau diapain? Yaudah, aku berhenti. Ngaco. Yaudah, make up dulu ya, nanti lihat nih, seru banget. Bosku, kenalin nih teman Papa Baim, Yayu Unru, seorang aktor yang udah senior banget loh bosku di Indonesia. Wah, keren banget ya temennya Papa Baim. Bosku, Om Yayu udah selesai make up nih, jadi langsung caw aja nih nyamarnya. Gimana ya kira-kira bosku, hasil penyamaran Om Yayu berhasil nggak ya? Bu, yang dorong saya tadi siapa ya? Apa? Yang ngedorong. Dari mana? Ya? Dari mana? Oh, dari tadi. Halo, ya saya Pak. Ini mau ke sini. Ke jalan apa? Jakarta Timur, jauh. Oh, jauh. Kurang tahu saya mana. Ada minum nggak, Bu? Dikit minum. Nggak apa-apa, Bu. Bosku, percobaan pertama Om Yayu samperin ibu ke warung sepertinya berhasil nih, bosku. Wah, masih banyak, Bu.